kawan-kawan, ketemu lagi bersama saya Mulyadi di channel Toy Junior. Baik, hari ini saya mau memberikan informasi tentang sebuah raket. Jadi raket yang akan saya bahas ini adalah raket merek Aztec. Nah, raket ini tadi pagi ada yang bawa ini raketnya. Nah, ada customer yang bawa untuk pasang senar. Jadi pas saya pegang-pegang, ternyata enak. Dan akhirnya saya coba ayun-ayunkan. Wih, ternyata sangat nyaman. Nah, akhirnya pikiran saya jadi konten. Nah, jadi ini raket adalah Aztec Aero Hurricane 72F. Raket ini sangat nyaman saya ayunkan ya. Nah, sekarang kita akan mulai bahas spesifikasinya. Supaya teman-teman tahu ya, kita mulai dari bobotnya. Bobotnya di sini ada tertulis di batang, yaitu 81 sampai 84 gram atau 4 U. Kemudian untuk gripnya, gripnya tidak ada tertulis. Tapi gripnya ini sepertinya tidak terlalu besar ya, jadi seperti G4. Saya perkirakan ini G4. Kemudian untuk batangnya, nah di batangnya sini ada tertulis flex, fleksibilitas batang ya, flex. Seperti ini, flex. Dan titik keseimbangannya itu 293 plus minus 2. 293 plus minus 2. Dengan panjang 675. 675 ya panjangnya. Kemudian untuk daunnya, jadi bentuk daun atau frame-nya itu seperti ini. Bentuknya seperti ini ya. Oke, dan tadi saya ukur dengan raket yang normal, ukuran daunnya ini lebih besar. Lebih besar sedikit dari raket yang daun normal ya. Kemudian untuk recommended tension. Recommended tension ada tertulis di batangnya 28 libes. Jadi ini 28 libes recommended tensionnya ya. Dan untuk jenis senar yang mau dipasang oleh customer ini adalah BG65 titanium. Kemudian nanti setelah terpasang kita akan timbang lagi beratnya. Setelah ada grip dan ada senar. Karena tadi ini yang untuk bobotnya itu antara 81 sampai 84. Ini ukuran yang tertulis di batang, artinya dalam keadaan tanpa grip dan senar. Jadi nanti setelah ada senar, ada grip, kita akan timbang lagi. Untuk harganya, mungkin saya sudah tidak bisa merekomendasikan harga ya, karena ini menurut saya raket yang sudah tergolong jenis lama. Tapi teman-teman bisa nanti coba-coba cari di online. Siapa tahu masih ada kalau teman-teman minat dengan raket jenis ini. Dan untuk tampilan keseluruhannya, langsung kita lihat video ini. Thank you.
jadi ini raketnya sudah selesai kita pasang dan sekarang akan kita timbang untuk mengetahui berapa beratnya atau bobotnya setelah ada senar dan grip. Timbang ya. Lebih memastikan keakuratannya. Oke, jadi setelah ada senar dan gripnya, beratnya jadi 96 gram ya. Oke, dan saya kira itu dulu ulasan singkat saya mengenai raket Aztec Aero Hurricane 72F untuk video kali ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya dan salam bulu tangkis.